berubah hanya karena satu hal, kuasa Injil. Amin. Kalau tidak Injil, kita tidak memiliki apa-apa. Kalau kita memiliki Injil, kita memiliki apa-apa. Daripada penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, iman yang berada, sampai kebutuhan yang diberikan oleh Tuhan hanya karena Injil. Gereja yang tidak lagi pegang Injil, gereja yang tidak lagi mengabar Injil, adalah gereja yang sedang membunuh diri. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Gereja yang tidak memegang Injil, tidak mengabarkan Injil, adalah gereja yang sedang membunuh diri.